Ratusan warga begitu antusias menyambut sapi kurban dari kurban istimewa amanah donatur PPPA Darul Quran. Bapak-bapak dan anak muda bergotong royong menyembelih sapi, menguliti dan memotong daging. Ibu-ibu menyiapkan alat masak seadanya. Panasnya langit Lombok siang itu tak menyurutkan semangat warga untuk mengolah hewan kurban. Isa, yang merupakan kepala dusun Luk, mengatakan daging dibagikan kepada 600 kepala keluarga dari dusun Luk Barat dan dusun Luk Timur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kami kepada Darul Quran yang telah memberikan kami sumbangan hewan kurban untuk masyarakat kami di dua dusun ini, dusun Luk Barat dan dusun Luk Timur, khususnya desa Sambi Bangkol. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Darul Quran yang telah menyumbangkan hewan kurbannya untuk kami. Kami ikut serta mendoakan khususnya kepada Darul Quran, mudah-mudahan kedepannya untuk lebih meningkatkan lagi seperti apa yang kami harapkan untuk bisalah datang ke tempat kami ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan hanya di Dusun Luk, Kuis Darul Quran juga mengirimkan hewan kurban ke Dusun Melempo, Desa Obel-Obel, Kecamatan Sambelia, Lombok Timur, NTB. Kemudian ke sejumlah daerah di pelosok Sumatera, Jawa, dan Timur Indonesia, serta di luar negeri yakni Palestina dan Filipina. Terima kasih kepada donatur yang telah berbagi kebahagiaan kurban untuk mereka yang membutuhkan.